Oh ya, teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Tapi saya mohon maaf, gak langsung saya subscribe. Saya tunggu jeda waktunya ya. Karena apa? Kalau saya langsung subscribe, itu pasti kena spam teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Pasti akan saya kunjungi kok. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman aku berada ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep ayam buncis masak tumis yang super simple. Bahan-bahannya yaitu ada buncis, saya pakai 500 gram. Dan ini ada ayam yang sudah saya haluskan. Saya pakai 300 gram. Dan ini adalah bumbu-bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, bawang merah 2 siung, cabai rawit 10 biji. Ini bumbu-bumbu halusnya, yaitu ada garam secukupnya, gula secukupnya, lada bubuk secukupnya, ini masako penyedap rasa secukupnya, ini saus tiram saya pakai 1 sendok makan, ini minyak sayur untuk menumis, ini kecap manis, nanti secukupnya juga air. Potong buncisnya ya teman-teman. Kita potong buncisnya ya teman-teman. Dan kita potong bawang. Kasih minyak.